Selaku kita anak muda Bekasi ini, apa mampu itu semuanya? Kalau kita bersatu, bergandeng tangan, kita terus dengan erat, kita akan mampu menciptakan apa yang dicita-citakan oleh beliau. Saya setuju, Bang. Seperti para ustaz-ustaz sekarang di sini. Ya, betul. Itu yang saya maksudkan. Yakin itu semuanya? Yakin. Oh, kalau nggak punya yakin, kita mau yakin sama siapa? Sama Dedemit? Jangan. Walaupun begini-begini, sama Dedemit jangan jauh-jauh. Sama Sio. Hah? Sama Google. Hah? Sama Google. Tapi selama ini saya mencari sejarah juga di Google, Bang. Nah, di museum-museum sekarang tidak ada, Bang. Kita ambil yang positifnya. Jangan situs-situs yang begitu. Ya, kalau aneh demennya situs-situs yang itu aja, Bang. Gel, mana lagi? Aduh. Iya juga, si Abang ya. Tapi, Bang, apakah kita mampu nih selaku orang Bekasi ini, Bang, untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa ini, Bang? Insya Allah mampu. Sekali lagi kalau kita bersatu, jangan kita membicarakan soal beras sintetis, tapi bagaimana kita mampu menciptakan padi-padi di tempat daerah kita. Itu yang patut kita ciptakan. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya kita harus pulang. Tahu pulang kemana? Abang ini apa, Bang?
Tahu kamu mau pulang kemana? Kita harus pulang kesadaran. Oh iya, kita harus pulang kesadaran. Ya. Tapi ini apa, Bang? Coba kita lihat. Coba, Bang. Apa ini? Jangan-jangan ini yang akan mempersatukan. Jangan-jangan ini, Bang, yang akan mempersatukan kita semuanya. Bang, jangan cepat-cepat. Ini apa? Apa ini? Ini seperti yang dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Nur Ali ketika dia mampu memerangi Belanda dengan cara perang psikologis. Kalau kamu dan aku ngomong, ada bau siapa? Harta karun, Bang! Harta karun bagaimana? Sebelum harta karun, aku udah duluan dari Bantar. Baru, bendera kita! Bendera kita! Subhanallah, inilah yang akan mempererat tali silaturahmi kita, tali perjuangan kita. Astagfirullahaladzim. Bangun kita. Kita bergandengan tangan. Sekali lagi kita. Yuk kita berdiri bersama. Semuanya. Kita pulang kesadaran. Kita berdiri bersama-sama. Kita sudah hafal. Tapi mari kita pulang kesadaran. Bekasi! Merdeka! Merdeka!